Biji kopi adalah biji dari tumbuhan kopi dan merupakan sumber dari minuman kopi. Warna bijinya adalah putih dan sebagian besar berupa endosperma. Setiap buah umumnya memiliki dua biji. Buah yang hanya mengandung satu biji disebut dengan peaberry dan dipercaya memiliki rasa yang lebih baik. Ada beberapa daerah tertentu yang disebut-sebut sebagai daerah penghasil kopi terbaik yang kualitasnya selalu diburu secara internasional. Karakteristik biji kopi yang khas dengan kualitas yang tinggi membuat daerah-daerah ini populer sebagai rumah biji kopi. 1. Aceh. Aceh merupakan salah satu daerah penghasil kopi Arabica terbesar di Indonesia. Kondisi geografis yang berupa pegunungan dan perbukitan menjadikan Aceh memiliki kondisi lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kopi. Beberapa jenis kopi Aceh yang terkenal diantaranya adalah Gayo, Takengon, dan Benar Meriah. 2. Sumatera Utara. Sumatera Utara juga terkenal sebagai daerah penghasil kopi Arabica terbaik di Indonesia. Beberapa jenis kopi Sumatera Utara yang terkenal antara lain adalah Lintong, Mandeling, dan Sidikalang. 3. Lampung. Lampung terletak di bagian selatan Pulau Sumatera dan juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi Arabica di Indonesia. Selain itu, ada beberapa jenis kopi Lampung yang terkenal antara lain adalah Robusta yang memiliki cita rasa yang lebih ringan dan lebih asam. 4. Jawa Barat. Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia dengan produksi kopi sekitar 23% dari total produksi kopi nasional. Adapun beberapa jenis kopi Jawa Barat yang terkenal antara lain adalah Priangan, Pangalengan, dan Cikuray. 5. Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia dengan produksi kopi sekitar 13% dari total produksi kopi nasional. Ada beberapa jenis kopi Jawa Tengah yang terkenal antara lain adalah Temanggung, Dieng, dan Wonosobo. Nah, itulah 5 daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia.